بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخواني الأعزاء، sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadhan tahun 1441 Hijriah. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, dan beliau adalah teladan kita yang paling utama, bagaimana supaya kita memasuki Ramadan itu dengan mentalitas yang mantap, dengan pikiran yang baik, dan dengan jasad yang sehat walafiat memasuki Ramadan, sehingga kita bisa meraih semua hidangan-hidangan Ramadan. Ada puasa, ada tarawih, ada tilawah, ada dan banyak amal-amal soleh di bulan Ramadan itu bisa kita lakukan dengan baik. Kalau kita membongkar-bongkar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan beliau mencontohkan kepada kita untuk melakukan persiapan itu. Misalnya Rasulullah SAW berpuasa banyak di bulan Syaban, berpuasa sunnah. Kata Aisyah, selain Ramadan, Rasulullah SAW banyak berpuasa itu di bulan Syaban. Nah, di sana ada pesan bahwa kita harus melakukan persiapan. I'dad, persiapan dalam lima hal. Pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan mentalitas kita ini. Kedua, persiapan yang dibutuhkan adalah persiapan jasadi, ya. Fisik kita juga harus ditempa, diberikan pemanasan untuk bisa masuk Ramadan itu dengan baik dan mantap. Yang ketiga, persiapan yang perlu dilakukan adalah i'dad fikri, ya. Persiapan secara pemikiran. Maksudnya kita perlu mengkaji lagi, ya, fikih tentang saum. Kita sebut dia sebagai fikih Ramadan. Dalam Ramadan itu ada saum, ada tarawih, ada witir, ya, ada tilawah, ya, tilawah Al-Qur'an, ada amal-amal yang subhanallah seperti hidangan yang sangat lezat yang Allah hidangkan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mengkaji ulang lagi, merefresh ingatan kita tentang fikih Ramadan, tentang ahkam dan hikam, hukum-hukum dan hikmah-hikmah amal Ramadan, maka bisa jadi kita mahrumun minal ajr. Kita termasuk orang-orang yang tidak banyak mendapatkan pahala, ya, bahkan mungkin di ujung Ramadan, waliyadzubillah, di ujung Ramadan kita sudah puasa berlah-lah 29 hari, tarawih Masya Allah 29 malam, subhanallah di ujung Ramadan tidak termasuk yang diampuni, maka merugi orang itu, kata Rasulullah SAW. Nah, ilmu sangat menentukan, karenanya kita perlu persiapan pemikiran ini. Kita baca lagi hukum-hukum tentang puasa, tentang tarawih, tentang iktikaf, tentang zakat fitrah, tentang id, dan seterusnya. Ya, kita memasuki Ramadan mantap secara pemikiran, mantap, siap, rohani siap, jasad juga siap. Yang berikutnya adalah istidad atau i'dad mali, persiapan secara harta. Bahwa kita perlu, ya, perlu menabung, perlu tidak, jangan sampai kita boros di bulan ini sebelum masuk ke Ramadan, sehingga di Ramadan nanti kita punya bekal yang banyak, tidak terlalu pontang-panting kita mencari rezeki gitu, ya, untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian persiapan berikutnya adalah perlu i'dad bi'awi, bi'ah artinya lingkungan. Kita ajak tetangga kita, ya, se-RT atau se-RW atau sekelurahan atau sedusun, nih, kita ajak mereka untuk mengkondisikan lingkungan supaya bisa orang-orang yang di lingkungan tersebut, ya, memasuki Ramadan dengan baik. Ya, satu hal lagi yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam sabda beliau secara qawli, bahwa Allah SWT mengampuni hambanya pada malam di 10 Syaban kecuali orang yang syirik dan yang musyahin. Nah, dua orang ini tidak diampuni di bulan Syaban. Satu, orang yang musyrik. Kedua, orang yang musyahin. Apa? Musyrik, jelas kita tahu musyrik, yakni yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang utama di bulan ini kita lakukan adalah memang membersihkan akidah, membersihkan keyakinan dari hal-hal yang, ya, yang mengotorinya, dari kesyirikan, kekufuran, dan seterusnya. Nah, kemudian musyahin, na'udzubillah, kita termasuk yang musyahin ini. Musyahin artinya yang masih punya permusuhan dengan saudaranya.
silakan sekarang ini saatnya kita untuk saling memaafkan, saling menyambungkan tali silaturahim, sehingga kita memasuki Ramadan itu hubungan kita dengan Allah sudah bagus, hubungan kita dengan sesama umat Islam, sesama manusia juga sudah bagus. Masuk Ramadan dengan begitu mantap, insya Allah ada halangan seperti apapun kita bukan mengeluhnya yang kita kedepankan, tapi insya Allah kita akan memasukinya dengan semangat, bahkan mungkin lebih dari ya dari semangat kita memasuki bulan Ramadan yang dulu. Yang sedang menghebohkan sekarang ini bahwa sedang menyebar virus yang disebut sebagai COVID-19 itu, ya ini kita harus mengikuti arahan para ulama, fatwa para ulama dan arahan eksekutif, arahan pemerintah untuk kita tidak melakukan kerumunan, tidak berkumpul-kumpul dalam dengan fisik yang berdekatan begitu, dimanapun termasuk di masjid. Karenanya difatwakan tidak sholat berjamaah untuk sementara di dalam masjid, begitu pula tidak jumatan di masjid. Ya, sekarang kita rasakan, rahimakumullah, kita rasakan sekarang alangkah nikmat ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat tarawih. Alangkah nikmat kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk berjamaah di masjid. Alangkah nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk sholat Jumat di masjid bersama dengan ribuan jamaah yang pahalanya lebih besar. Kita rasakan itu sekarang. Karenanya kita harus lebih bersemangat, sekalipun mungkin nanti kita tidak berjamaah di masjid di bulan Ramadan, mungkin kita tidak sholat Jumat di masjid, kita mungkin tidak terawih bersama di masjid, tapi kita lakukan itu semuanya di rumah dengan mantap, insya Allah kita akan lakukan kalau kita melakukan persiapan secara rohani, secara pemikiran, secara jasad, ya, harta dan lingkungan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya, memberikan kita taufiknya untuk bisa melakukan amal soleh tidak kurang dari amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang lalu. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan kau adalah bulan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita memasuki bulan Ramadan ini. Aku lakukan hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.